Apakah kalian tahu mengapa pawang singa selalu membawa kursi ketika melakukan aksinya? Singa adalah hewan karnivora dengan insting membunuh yang sangat tinggi. Akan tetapi, singa punya kelemahan yang bisa digunakan oleh manusia untuk menjinakannya. Kelemahan tersebut adalah, dia hanya bisa fokus pada satu objek saja saat menyerang. Jadi itulah alasannya. Saat singa akan menyerang, sang pawang akan menyodorkan kursi dengan empat kaki, sehingga membuat singa tersebut merasa bingung dan mundur. Tapi tetap saja, di negeri Konoha, banteng lebih menakutkan ketimbang singa.